Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati jajaran manajer di SMP IT dan SMA IT Thorik bin Ziyad Boarding School, manajer akademik dan sarana prasarana, manajer dinia. Yang saya hormati kepala sekolah SMP IT Thorik bin Ziyad Boarding School dan jajarannya, kepala sekolah SMA IT Thorik bin Ziyad Boarding School dan jajarannya, kepada seluruh guru dan juga karyawan yang saya cintai, tidak lupa yang saya hormati ketua dan jajaran POMG Thorik bin Ziyad Boarding School yang hari ini ikut bersama dalam acara yang penuh hikmat ini, seluruh santri-santriku yang soleh dan cerdas. Hari ini kita berada di hari yang bersejarah, hari yang syarat makna penuh hikmah. 77 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka, dan kemerdekaan itu tentu tidak lepas dari kekuatan anak bangsa, persatuan mereka untuk melawan penjajah, keikhlasan para pejuang, para ulama, kedekatan mereka kepada Allah menjadi kekuatan yang dengan itu terwujudlah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus sadari sepenuhnya bahwa kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan kekuatan raga tentunya tidak bisa dipisahkan. Kemerdekaan tidak semata karena senjata, tapi kemerdekaan juga ditopang oleh kekuatan doa, dan karena itulah kemudian Allah berikan dan Allah kabulkan permintaan yang mulia dari seluruh anak bangsa pada saat itu. Hadirin dan juga anak-anakku yang soleh dan cerdas yang saya muliakan, mari kita merenung sejenak bahwa apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka korbankan dari jiwa, raga, dan harta mereka, sehingga negeri yang begitu luas, negeri yang makmur ini, negeri yang sejahtera ini adalah amanat dari para pejuang, agar kita mampu menjaganya, agar kita mampu menumbuh kembangkan negeri kita yang kaya raya ini. Negeri yang luas, negeri yang terdiri dari beberapa pulau, bahkan kekayaan lautan kita menjadi sebuah potensi yang besar untuk mensejahterakan bangsanya. Maka amanah perjuangan inilah yang menjadi titik tolak kita untuk bisa meneruskan apa yang menjadi harapan mereka, cita-cita mereka, agar negeri ini menjadi negeri yang cepat kembali pulih, yang cepat kembali untuk bisa bangkit. Maka pulih dengan cepat, bangkit dengan kuat, inilah menjadi tema sentral untuk kita semua sebagai anak bangsa. Menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan semata slogan, tetapi ini adalah sebuah harapan bagaimana bisa mewujudkan, memulihkan kembali, menguatkan kembali
bahwa beberapa tahun Allah uji kita dengan satu ujian yang berat, dan alhamdulillah kita mampu melewati ujian ini. Saatnya kita bersama kembali mengokohkan jiwa dan raga kita, merapatkan barisan kita, menyatukan semua elemen bangsa untuk kemajuan negeri yang kita cintai. Hadirin dan juga santri-santri yang soleh dan cerdas, satu kata yang ingin saya sampaikan sebagai pesan di hari yang penuh hikmah ini adalah tentang mentalitas. Hal yang perlu kita sama-sama ingin betul-betul menguatkan dalam perjuangan sebagai amanah dari para pendiri negeri ini, dari para ulama, dari para pejuang, adalah pesan mereka, mentalitas. Mereka telah menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Nasionalisme, religius, dan juga persatuan dan kesatuan. Mentalitas inilah yang harus ada di setiap kita, agar kita mampu mengisi setiap ruang dan waktu dalam kehidupan kita dengan mentalitas. Hadirin dan juga santri-santriku yang soleh dan cerdas, mustahil orang meraih kesuksesan tanpa memiliki mentalitas yang kuat. Mustahil mereka-mereka yang sukses kelak, mereka yang memiliki mentalitas manja, mentalitas cengeng, mentalitas yang lemah, bahwa sesungguhnya sejarah telah memperkenalkan kepada kita tokoh-tokoh hebat negeri ini, dari Soekarno, dari Hatta, kemudian juga mereka-mereka dari kalangan ulama, Muhammad Nasir, Profesor Hamka, dan juga yang lainnya. Mereka telah menunjukkan mentalitas yang terbaiknya, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang populer di langit dan terkenal di bumi. Yang populer di langit karena langkah mereka, niat ikhlas mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka telah mereka berikan untuk agama dan negeri yang mereka cintai. Mereka menjadi sosok-sosok yang populer di langit karena amal-amal soleh mereka, karena setiap yang mereka lakukan, mereka niatkan sebagai sarana untuk memupuk dan mengumpulkan pahala-pahala kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat mereka. Mentalitas yang telah mereka contohkan kepada kita adalah bukti bahwa kemudian Indonesia menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang kuat, negara yang berdaulat, negara yang berwibawa, dan negara yang bermartabat di mata dunia. Karena itulah, wahai santri-santriku, pesan saya adalah kokohkan mentalitas kalian, kuatkan semangat belajar kalian. Indonesia ke depan ada pada tanggung jawab dan pundak kalian. Indonesia ke depan akan diisi pos-pos penting, pos-pos strategis oleh kalian, di mana pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, atau yang kita kenal dengan ulang tahun emas Indonesia, ada pada saat kalian sedang berada di tengah masyarakat dan di usia yang sangat produktif di tahun 2045. Karena itulah, dari sekarang kuatkan mentalitas kalian. Jangan pernah menjadi generasi yang cengeng, jangan pernah menjadi generasi yang manja, jangan pernah menjadi generasi yang mudah mengeluh, tapi jadilah generasi yang terbaik, generasi yang siap untuk menghadapi berbagai macam ujian. Hari ini kalian diuji, tapi saatnya nanti kalian akan betul-betul mengalami kehidupan yang nyata. Kalian akan memimpin
kalian akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa berperan di tengah masyarakat kalian. Karena itulah, sekali lagi, mentalitas kalian. Miliki mentalitas untuk menjadi generasi yang berprestasi. Berprestasi di akhlak, berprestasi di Al-Quran, berprestasi di akademik, dan berprestasi di bahasa. Itulah yang menjadi simbol prestasi kita. Kuatkan prestasi A3B kalian, maka kalian akan memiliki peluang yang besar untuk bisa melanjutkan ke lembaga pendidikan yang tentunya di sana kalian akan bersama-sama untuk mendidik diri kalian untuk bisa melihat masa depan kalian yang lebih baik. Terakhir, saya ingin bertanya kepada kalian dan mohon dijawab. Siapkah memiliki mentalitas yang kuat? Siapkah memiliki mentalitas yang kuat? Siapkah menjadi generasi yang terbaik? Siapkah membangun Indonesia dengan semangat belajar? Siapkah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Dan siapkah kalian untuk bersama membangun Torik Bin Ziyad Boarding School menjadi International Islamic Boarding School? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.